Kamu ngapain sih dada-dada? Bener-bener gak sopan santun, Nek. Jangan-jangan, sabar. Apa males di sini lama-lama sama orang gak beradab kayak Lian? Pak, jaga omongannya, apa banyak orang loh. Gak enak liatnya. Maaf ya, Om. Malah. Awas atas. Awas atas. Awas atas! Itu loh Pak, tukang pinjol-pinjol itu loh. Saya udah tolak berapa kali, tetep aja dia telepon-telepon terus. Waduh, keren itu Bu. Padahal zaman sekarang ini banyak tuh orang yang main pinjol-pinjol itu. Kok Ibu malah nolak gitu loh. Iya, tapi kan apapun pinjol itu kan harus dibayar. Iya, bener Bu. Sekarang itu susah kalau udah kena pinjol-pinjol itu. Iya. Mending gitu Bu, kalau Ibu mau pinjem uang tuh langsung aja ke bank. Iya, ya, gitu. Bener itu. Bener. Iya. Saya ambil tongkat saya dulu ya Pak. Iya, Ustadz. Waalaikumsalam. Udin. Ya Pak Bira, ini saya bawain buat persiapan pengajian ntar malam Pak. Sekaligus buat peda sitan besok. Ya udah taruh aja situ. Iya Pak. Gak apa-apa. Ini belum rampung nih, Pak. Iya. Pak. Iya, Din. Mohon maaf nih, Pak. Kalau saya perhatiin, kayaknya Bapak cocok juga sama Bu Yanti. Ngaco aja kamu itu. Gimana keadaannya malah, Dok? Anak Bapak nggak apa-apa, Pak. Cuma shock aja. Makanya menyebabkan pingsan, Pak. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu saya permisi ya, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Dok. Yang selamatin aku tadi Mahala, anaknya Lian. Demi aku, dia celaka. Tapi dari semua orang, kenapa harus Mahala yang selamatin? Iya. Mahala gak apa-apa kan, sayang? Udah, gak apa-apa kok ya. Ayo pulang. Papaan sih, Pak? Kamu udah berani sama Papa ya? Pak, Mala tuh udah rela celaka loh demi Papa. Papa harusnya tuh khawatir atau nggak terima kasih sama Mala, Pak. Kurang ajar kamu ya? Papa bisa gitu, Pak. Jangan kayak gini terus, Pak. Sekali gitu loh, ngertiin perasaan Ilham. Capek loh, Pak, lama-lama, Pak. Ayo pulang. Minta maaf lu sama Mala sama Om Lian, baru Ilham mau pulang. Apa gak sudi?